Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang kupandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang kupandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang kupandang. Satu rombak takdir kecil dan kemungkinan. Ku buat kocar kacir sejarah mulai saat ku langkahkan kaki ini. Cibiran tantangan ku undang mari sini. Terseok mata kaki, tegar di mata hati. Lupakan kebiasaan buruk meratapi. Kantong kosong, ringankan gerak. Waktu kan mengisi pundi dengan emas perak. Rangkai kata baik perbaik jadi genap. Angkat suaraku yang tadinya senyap. Sempit gelap jadi luas terang. Bijakan kokoh cahaya benderang. Ingat kesombongan awal kehancuran. Lupa nurani saat harta bertaburan. Silau gemerlap buat gerak tak beraturan. Batu sandungan tuh rencana yang berhamburan. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang kupandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang kupandang. Selamanya langit kelabu, tak selamanya nasib mengadu. Ubah situasi hidup masih dimutasi. Jadi kedua ni banyak saya dapat cara kita ni di video . Tapi bila kita dah masuk lebih ke ni, saya nampak lah macam mana teknik-teknik penyusunan konten daripada awal, daripada editing. Ni bila dah join bengkel ni, saya tahu, oh macam ni bila dah join, belajar lagi kan poin-poin pedas apa semua tu, dapat improve lah video sebelum-sebelum, insyaAllah. Bila masuk dengan bengkel ni, saya rasa sangat bermanfaat. So kita tahu dari sudut, sebenarnya orang tak nak tengok video yang panjang. Kalau boleh nak 30-15 saat tu lagi bernilai, nak banding dengan video yang seminit, yang setengah jam. Sejujurnya saya tak sangka pula program ni macam ni. Saya banyak belajar lah sebab saya pun minat editing. Nice program khusus lah, 40 days. Alhamdulillah, saya dapat ilmu yang cukup banyak. Paling saya suka tu pada awal peringkat tu pedas . Pasal emosi, bagaimana nak kita nak cut video. Macam-macam ilmu lah, pelbagai lah yang boleh jadi satu amalan, teknik-teknik untuk kita berdakwah.